Baik, terima kasih rakan tugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Berlintas langsung seketika dari Melaka. Semenjak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB, mereka yang sebelum ini tidak dapat menjalankan tugas, kini boleh bertugas seperti biasa bermula 4 Mei lalu. Namun, perlu melalui norma baru ketika menjalankan tugas seperti mengamalkan penjarakan sosial dan juga penggiliran ketika bertugas. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, ketika ini saya berada di College University Islam Melaka KUIM dan bersama saya adalah Naib Chancellor-nya sendiri iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib Dora. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudah bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ya, baik Prof, boleh ceritakan sedikit mengenai pematuhan KUIM sendiri dalam norma baru menjalankan tugas ini? Ya, terima kasih. Kita di peringkat KUIM ini selaras dengan arahan dan juga peraturan yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak kerajaan secara keseluruhannya. Jadi kita telah mengambil langkah-langkah secara berperingkat-peringkat, terutama sekali bagi menjamin keselamatan kita secara keseluruhannya. Antara perkara-perkara yang kita tekankan, pertama, setiap staf dan juga pelawat yang ingin masuk ke kawasan kampus kita akan diambil dan juga diperiksa rekod suhu mereka. Itu yang perkara pertama yang akan kita lakukan. Once dia masuk di pondok pengawal, kita akan ambil suhu dia. Yang kedua, kita akan memastikan setiap staf dan juga pelawat itu memakai topeng muka dan juga adanya hand sanitizer. And then yang ketiga, kita juga meletakkan hand sanitizer ini di tempat pengimbas perakam waktu staf. Jadi maknanya once dia dah buat perakam waktu sama ada dia nak masuk ataupun keluar pejabat, kita kendaki dia mengambil hand sanitizer tersebutlah. Kemudian yang seterusnya, kita juga menggalakkan penjarakan sosial ini dalam semua aktiviti di dalam kampus, di dalam pejabat. Dan kemudian selain daripada itu, dari segi amalan mesyuarat kita, kita mengamalkan semuanya pengurusan mesyuarat secara online, secara atas talian. Jadi perkara-perkara ini kita buat secara berperingkat-peringkat supaya dapat dilaksanakan oleh staf dan juga pelawat ke kawasan kampus kita. Baik Prof, bagaimana dengan standard operasi prosedur ataupun SOP yang KUIM amalkan kepada semua kakitangan yang bertugas? Okey, sehubungan dengan perkara ini, kita telah mengeluarkan satu perkeliling kepada semua staf dan juga pelajar. Kalaupun wujudnya atau berlakunya perbincangan ataupun mesyuarat di dalam kampus, tidak melebihi kita ada limitasi dia, tidak lebih daripada 4 atau 5 orang. Dan pastikan berlakunya penjarakan sosial ketika perbincangan tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang kita tekankan sebagai SOP, sebagai budaya baru dalam masyarakat kita untuk diamalkan bagi mengawal penularan COVID-19 ini. Baik Prof, secara konklusinya mungkin harapan Prof sendiri kepada kakitangan KUIM khususnya dalam mengimplementasi norma baru ini dalam kehidupan? Okey, oleh kerana kita sekarang ni dalam usaha untuk membentuk satu budaya norma-norma baru, kita akan buat pendaftaran secara atas talian. Kita juga akan membuat PNP atau pengajaran dan pengajaran juga atas talian. Maknanya kita tidak lagi secara bersemuka. Ini bagi mengelakkan penularan dan juga bagi membantu kerajaan untuk mengawal COVID-19 ini. Jadi dalam konteks KUIM, saya harap semua staf akan dapat memenuhi SOP norma-norma budaya baru ini, iaitu kita lebih pada penjarakan sosial dan juga mengamalkan aktiviti secara atas talian. Itu yang akan kita laksanakan dari semasa ke semasa bagi membantu mengawal penularan COVID-19 ini. Baik, itu dia perkongsian yang sangat menarik mengenai norma baru kakitangan ketika menjalankan tugas di KUIM. Saya kira itu saja perkongsian cerita pagi dari Melaka bersama saya Rahim Rahim dan juga kru penerbitan. Kita kembali kepada rakan tugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.